Oke, kembali lagi kita di alam bebas. Nah, kita lihat di musim kemarau ini, airnya mengalir. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. Ini sungai kecil, meskipun di bulan Oktober dan masih musim kemarau, di sini airnya mengalir. Nah, itu adalah kampung-kampung kuno yang zaman purbakala. Itu tembok-temboknya. Ini adalah kampung yang tinggalkan dulu pada zaman kejayaan kerajaan Majapahit. Jadi itu tembok-temboknya. Nah, ini, wah, ini fosil kayu. Wah, ini fosil. Hanya ada di keranjang kuning, hanya ada di jejak kopi dan jejak sepoh. Jadi di pinggir-pinggir itu, dari kampung ini dikelilingi oleh sungai-sungai kecil tadi, dan ini adalah bekasnya. Kalau nggak tidak tahu, ini kawasan Bronjong, Kecamatan Diluk, Kabupaten Lamongan. Ini hanya ada di videonya Jejak Kopi dan Jejak Suko. Jadi ini memang ditinggalkan sudah ribuan tahun, bahkan ratusan tahun. Nah, di sana itu kelihatan ada istilah dulu Etane Kali dan Pulone Kali. Nah, ini sebenarnya yang ada. Jadi tadi kali itu, yang kali sungai kecil itu, itu kampung yang Etane Kali, ini kampung yang Pulone Kali. Nah, pada zaman itu ya seperti yang disampaikan oleh Sarip Tambak Oso, nah, itu. Jadi ini ada sebuah kerukunan. Akhirnya mereka pindah, perlahan-lahan pindahkan di yang agak sana, karena di sini suasananya agak tandus gitu, teman-teman. Nah, kita akan menyeberang yang Etane Kali. Seperti apa kampungnya? Kampung mati. Kita lihat. Nah, dan di sini adalah sebuah pemandian putri-putri
atau gadis-gadis desa saat itu. Ini pemandiannya. Jadi cukup jernih teman-teman, warnanya sampai hijau sekali itu karena saking jernihnya. Jadi banyak orang yang tahu jika Kampung Kulon Kali dan Kampung Etane Kali di tengah-tengah ada sungai, yaitu tempat pemandian para gadis-gadis desa kala itu. Nah, seperti ini. Jadi di sana mereka masuk dari sana terus sini. Kita akan ke sana. Kita menyeberang ke yang Etane Kali. Ini adalah Etane Kali, teman-teman. Itu kampungnya. Sampai sana itu tembok yang tinggi. Gak ada yang lain, hanya di sini tuh. Hijau dan segar sekali, teman-teman. Di sana ada orang ngamuk-ngamuk. Kenapa? Dia ngamuk-ngamuk di sana, ngomong sendiri. Nah, ini tadi sekilas dari Kampung Etane Kali dan Kampung Kulone Kali. Itu yang Kulone Kali, ini Etane Kali. Dan di tengah-tengah ada sungai, tempat pemandian para gadis desa saat itu. Untuk waktu yang sore hari, pagi hari, jadi mereka mandi biasanya sore hari itu jam 5:30 atau sengenge surup. Sengenge surup itu 5:30, dan paginya mereka itu mandi mlete srengenge, jadi kurang lebih jam 5:30 mereka mandi di sini para gadis desa itu. Kita menelusuri lagi di mana sungai-sungai ini mengalir, dan sungai ini dipergunakan warga untuk kebutuhan air bersih, karena kita tadi sudah lihat pipa-pipa paralon. Kita lihat di sini warnanya cukup jernih. Dan saya pakai pH meter. Oke, kita jalan lagi, kita masuk-masuk lagi. Oke, sekian dulu, itulah fenomena tempat sungai yang indah, alam pedesaan zaman dulu, desa yang sudah tidak ditempati sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Etane Kali dan Kulone Kali. Oke, terima kasih, tetap di Jejak Suko dan Jejak Kopi.